Salah satu talenta muda Indonesia sukses mencuri perhatian klub Eropa. Dia adalah Ronaldo Kwate Junior. Ronaldo Kwate yang tergabung dalam PC Timnas Indonesia U18 di Turki tampil garang saat laga uji coba melawan klub setempat Antalyaspor dan MMKFC. Dalam 3 pertandingan, Ronaldo Kwate bersama Timnas U18 ia sukses mencetak 5 gol. Penampilan apik Ronaldo tersebut turut mencuri perhatian klub asal Turki, Antalyaspor. Baru-baru ini beredar video yang menunjukkan Ronaldo sedang berbincang-bincang dengan salah satu petinggi klub Turki tersebut. Ronaldo bahkan memberikan nomor kontaknya pada pria yang diduga presiden klub Antalyaspor, Aziz Çetin. Ketertarikan Antalyaspor pada Ronaldo adalah hal yang wajar, sebab pemain berusia 17 tahun itu memang mengalami peningkatan performa dalam setahun terakhir. Bersama Madura United, Ronaldo Kwate sudah sering mendapatkan kepercayaan tampil di ajang Liga 1. Penampilan gemilang Ronaldo itu membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggilnya ke Timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan, khususnya saat visit Timnas di Turki lalu. Dipercaya menempati posisi ujung tombak Timnas U18, Ronaldo membuktikan kualitasnya sehingga membuat Antalyaspor terpikat. Ronaldo Kwate adalah pemain yang memiliki skill yang hebat, dan pemain berpostur 180 cm itu sudah membuktikannya saat PC di Turki. Jika melihat kemampuan anak Roberto Kwate itu, memang Ronaldo layak bermain di Eropa.